upacara penyambutan siswa baru dan pembukaan tahun pelajaran 2017-2018 Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia, Senin 10 Juli 2017. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars YPSA, dan Himne YPSA. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dibandingkan orang lain yang tepat waktu. Jadi dia tetap email seperti itu, dia bilang 21. Saya hanya menggunakan 21. Saya lebih duluan dari orang 1 jam ketika ada acara-acara. Seperti itu. Kemudian, terutama ini yang laki-laki, saya ada baca di catatan bahwa 100 juta warga negara kita, itu kekayaannya setara dengan 4 orang. 4 orang orang-orang kaya di Republik ini. 100 juta bangsa Indonesia setara dengan 4 orang. Kenapa ini saya sampaikan? Artinya dinamika bangsa ini
di masa kalian nanti akan semakin keras. Makanya anak-anak sekalian, kalau misalnya skor orang tua kalian hari ini skornya berada di 75, jangan kalian turun. Mulailah dari skor 75 sampai skor yang tertinggi. Jadi kita harap kepada kalian semua, kalau main-main, anak-anak kami sekalian, kalau main-main, maka negara kita ini akan bubar. Dan kita harapkan karena kita merupakan mayoritas muslim di negara ini, kami titip kepada anak-anak kami sekalian, kelak ke depan negara ini akan kalian yang mengurusinya. Karena kami akan pergi, kami akan habis masanya. Bila itu bedanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyematan ID card kepada perwakilan siswa PDTK, SD Primary, SMP Lower Secondary, dan SMA Upper Secondary, dan pelepasan balon YPSA sebagai tanda dimulainya tahun pelajaran 2017-2018 oleh pembina YPSA, Buya Sofianas. Kepada Buya, Umi, Miss Rizky, pengurus yayasan, kepala bagian, dan kepala sekolah, kami persilakan mengambil tempat. Mari kita pergi. Dengan disematkannya ID card ini, maka secara simbolis ya, maka resmi sudah siswa-siswi. Kasih jaraknya. Sana sebentar. Ke kiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, balon YPSH kita terbangkan sebagai tanda dibukanya TP 2017-2018. Oke, 1, 2, 3, takbir ya. Allahu Akbar. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya, Umi, Miss Rizky, pengurus yayasan, kepala sekolah, serta para siswa.